Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini gue bakal ngebahas tentang Bigo lagi, yaitu gimana sih cara memperbanyak diamond kalian dengan bermain game ataupun beans kalian dengan cara bermain game. Sebenarnya cara ini bisa dilakukan ketika kalian jago. Dan kalau misalnya nggak jago, jangan diikutin ya. Ini adalah cara simpelnya sih, ketimbang kalian harus live-live, kalian bisa memanfaatkan fitur Bigo ya guys. Oke, jadi yang pertama gue bakal ngerekam layar dulu. Oh iya, sebelum gue ngerekam layar, kalian harus wajib klik tombol subscribe, follow Instagram gue, dan jangan lupa download aplikasi Bigo dengan link dan kode referral yang gue bagikan. Karena di situ banyak bonus diamond ataupun beans. Oke, kita rekam layar ya. 3, 2, 1, mulai. Oke. Ini karena berhubung gue udah download Bigo-nya, jadi gue jelasinnya langsung aja. Oke, gue tinggal klik aplikasi Bigo. Oke, nah di sini kalian bisa klik kalimat ada tulisannya kata saya. Kalian klik aja. Nah, kalian scroll aja ke bawah, terus kalian lihat ada bacaannya aktivitas. Nah, di aktivitas ini banyak banget nih fitur-fitur yang menarik nih, bisa kalian manfaatkan. Nah, yang pertama, fitur yang bisa menambah beans dan diamond kalian, yaitu adalah dengan fisher, dengan bermain game ikan. Ini biasanya game ini sering banget kita temuin di time zone ataupun di supermarket, istilahnya kayak di mall lah. Di supermarket sih kayak kecil banget ya. Oke. Tips, kamu adalah VIP Swordsman. Kalau kamu menggunakan 10 diamond untuk setiap ronde, kamu akan mendapatkan 1 expansion untuk level penggunaan. Ini gua nggak tahu apa. Iya sih, aku udah gua buat sedikit VIP ya, guys. Oke. Kok lama sekali gitu. Nah, oke. Okay. Nah, kalian bisa lihat ya, game-nya kayak gini, guys. Ini kalau kalian pengen nambahin diamond, 200, 900, 500, 1000. Oh. Ya, kalau bermain ikan sih siap aja kayak gini. Nah, tapi bang, saya nggak punya diamond. Lihat guys, di pojok kiri bawah ini ada namanya fitur puter. Nah, ini jadi beans. Nah, kalau memperbanyak beans kalian bisa bermain ini. Ini juga nih, contoh ya. Semoga menang nih ya, semoga menang. Semoga menang. Semoga menang guys. Semoga menang guys. Guys. Ancur, woy. Woy. Big win. Nah, seperti itu ya guys. Nah, bermainnya seperti itulah kurang lebih. Gue bisa dapet. Hah, seperti itulah. Jadi tuh, tadi diamond gue berapa, sekarang jadi 413. Seperti itu ya guys, mainnya. Mungkin videonya udah cukup lah, kasihin aja ya, jangan terusan. Oke, karena banyak banget game-game lainnya ya yang bisa kita mainkan. Terus, oke, ada di sini namanya Grandy House. Nah, kalau Grandy ini kita kayak, gue belum pernah main, jujur gue belum pernah main ini. Oke, gue belum pernah main, guys. Gue kurang tahu sih game ini. Mungkin nanti kalian bisa coba lah. Ini kayak lebih di ini. Ini gimana sih? Wow, wow, wow. Banyak banget dia. Langsung ke 10 diamond. Pizza, salad, gue kurang tahu sih. Tapi bolehlah gue coba ya. Cobalah. Oke, oke, nggak apa-apa. Klik untuk bertaruh. Oke, nggak masalah. Oh, ada waktunya, guys. Ada waktunya. Oke. Oke ya. Coba ya. Oke. Gue kayak... Oh, gue taruh. Gue bertaruh kalau dia bakal berhenti di sini, gitu. Oh, ini bisa 2 kali ya? Oh, iya. Bisa 2, guys. Oke, okay. Gue taruhan banyak amat anjir. Banyak anjing. Gak bisa dikurangin guys. Aduh, gak bisa dikurangin guys. Ini apa ini? Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Kalah nih gue.
Aduh, jadi kali ini gue kalah ya guys. Ya sedikit susah game ini. Ya jadi harus dipilih ya, bener-bener. Luar biasa gamenya ya. Ada game Yami. Ada game Yami. Ini adalah game yang sering gue mainkan juga sih. Ini kayak lebih game-game jackpot sih. Ya ini tergantung kehokian kalian guys. Kalau gue main ini gue nggak pernah hoki sih. Mana diamond gue hilang banyak banget lagi tadi. Ya, tapi udahlah nggak masalah. Buat kalian guys. Jadi game tadi tuh kayak lebih milih. Ini jamnya bakal putar kemana dan itu bisa dipilih banyak ya guys. Oke. Ini mungkin bisa gue pengen ngilang 5 nggak apa-apa kali ya. Dengan taruhan 5. Nah, ini kayak game jackpot ya. Gue coba ya sekarang. Oke, mungkin menang nggak nih gue? Oke, gue menang 3. Padahal gue taruhannya 5, menangnya 3. Ya, sekali lagi lah ya. Menang nggak guys? Menang nggak guys? Oh, menang 4 guys. 370 dari poin gue 373 tadi. Oh, jadi gue kalah dong. Nah, ini kalau pengen kalian ubah jadi beans, ini bisa kayak gini. Diubah aja. Gambar pojok bawah ini. Ya, ini bisa memperbanyak beans juga sih. Cuma ya pintar-pintar bermain game ini. Terus ada juga game cat dog. Kayak game cat dog, kita ambil nunggu. Ini kayak gamenya gue pernah main sih. Kalau ini kayak kita milih, ini yang menang bakal siapa sih? Oke. Oke, menang kucing nih. Gua lebih suka kayaknya anjing sih. Anjing lebih meyakinkan sih. Gua taruhan lebih ke anjing sih. Menang atau kalah? Oke, ada waktunya ya di sini ya. Kalau kalian lihat 5 4 3 2 1. Dan apa yang terjadi? Ups, kamu tidak menang di babak ini. Oke, berarti gua kalah ya. Kurang ajar. Dikalahin, hilang lagi beans gua. Terus ada juga game ini guys, Lucky 21. Oh, Lucky 21 gua gak tau nih main. Ini simple sih, gua bakal ngajarin tips bermain game ini. Gua taruhan 2. Poin gua 18, mungkin gua udah aja sampai sini. Oh, gua kalah. Ini maksimal poinnya tuh 21. Karena gua udah kehilangan 2, berarti gua tambah jadi 4. Kita main kompensasi ya guys. Nah, gua kali 2. 12 tambah 12, 19. Dan gua menang. Dia lebih dari 21, gua 19. Balik deh. Kali 2 itu maksudnya ya gua taruhannya di kali 2 terus ditambah 1-1. Dan gua dapat 16 poin. Seperti itu guys. Asik kan? Ya seperti itu. Ini gue agak jago sih kalau yang Lucky 21. Ya tinggal kita bermain otak aja ya. Di satu kartu keluar itu mentok 10. Ya kalau gue punya poin 12 ya gue berani taruhan 2 aja. Karena kalau mau 10 kan jarang keluar sih. Ya mungkin kalau 12 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau keluar kartunya 9, otomatis 21. Itu sama aja dengan Joker. Nggak ada yang bisa ngalahin gue guys. Dah, mungkin itu game-game yang bisa kalian mainkan. Selebihnya ini kalian coba di sendiri karena ini lebih kayak ke event-event sih. Bukan lebih kayak game-game tadi. Nah, tuh. VIP die. Ya. Oh, ini kalau kalian pengen buat akun kalian jadi VIP, kalian bisa top up di sini nih. Oke, menarik. Oke, mungkin videonya cukup ya. Gue batin dulu. Oke.
Nah, gimana guys? Itu adalah tips-tips bermain game sama gue. Itu bisa memperbanyak diamond kalian. Contohnya gue tadi menang di permainan ikan. Kalau di ikan, tipsnya adalah mengincar hiu. Ketika kalian mengincar hiu, ya kalian bakal bisa dapet big win. Ya, dengan diamond yang banyak. Terus, kalau kalian bermain yang game-game bulit-bulitan tadi, itu gue baru coba. Tipsnya adalah, gue juga kurang tahu dah. Gue nggak belum tahu. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen. Terus, ada juga bermain Yami. Ya, Yami tuh yang kayak ngerol-ngerol gitu ya. Itu tipsnya adalah pilih line. Semakin banyak line-nya, ya semakin banyak kemenangan kalian. Seperti itu. Line-nya itu diperbanyak. Tapi gue gak pernah menang. Seperti itu. Sedih ya, Pak. Ya, kalau kartu mungkin udah gue ajarin. Mungkin itu aja sih. Ya, guys. Kalau anjing sama kucing tadi, ya gue kurang tahu sih. Kurang memahami ya. Itu faktor hoki sih. Game-nya kayaknya faktor hoki sih. Sama yang kayak puter-puter tadi ya. Berarti itu faktor hoki sih. Gak bisa kita akalin. Gimana, guys? Semoga video ini ngebantu kalian untuk memperbanyak diamond dan bins kalian atau bins kalian tanpa secara live. Ya intinya kalau kalian udah sampai target, contohnya binsnya udah banyak, ya kalian berhenti lah main besok lagi. Kalau udah kalian udah kalah, stop dulu. Basement masih ada hari exok, jangan sampai dihabisin. Itu aja sih tips dari gue ya. Berhenti, jangan kelebabasan. Mungkin videonya cukup sampai aja. Thank you yang udah nonton videonya. Sampai ketemu di next video. And see you. Goodbye.